Idotek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Petik Angler. Kali ini saya akan memberikan tip cara casting gabus di spot-spot yang susah ataupun mudah. Oke, yang pertama kita ke spot yang agak susah dulu. Contohnya spot yang banyak rumputnya atau rumput-rumputnya itu di atas kan, kita biasa saya gunakan yang ini tidak ada ininya kan, tidak ada spinner ini macam. Jadi ketika ini dimainkan di atas daun-daun itu rumput-rumput kan, ini tidak ada sangkut. Oke, ini saya gunakan 5 gram. Terus ke spot yang rawa-rawa. Oke, kalau rawa-rawa boleh banyak sih. Kalau rawa-rawa itu ada rumput-rumput, ya kita boleh pakai spinner atau jamprok atau ini sop plastik. Sop plastik ya. Ini cik. Ini boleh juga digunakan buat spot-spot rawa kalau kita main dari atas perahu ya. Kalau ini buat spot semua kondisi. Ini kerugian pakai ini kalau spot yang rumputnya tuh biasa sangkut dekat sini. Sini sangkut. Kalau buat saya disarankan kalau yang rumput-rumput pakai yang seperti ini yang ada indil-indil ini nih, apa namanya? Oh, lupa aku. Pakai ini. Kalau jamprok udah pasti jangan, kalau jamprok ini susah kalau di spot kayak gitu. Dan ketika kita mainkan lure umpan ini, saya biasanya akan mainkan di joran. Kita akan mainkan di joran seperti ini supaya umpan ini akan gerak seperti ini nanti. Oke, ini semua bahan buat casting ya.